Halo Jack, balik lagi di channel YouTube resmi Infocom Jack Mania Kabupaten Bogor. Sama gua El, gua hari ini dibantu oleh Bang Supai. Karena gua bakal ngulik narasumber strong lah. Dari puncak. Langsung dah enggak basa-basi. Ya, kenalan dulu dong Bang, namanya okay. Siapa? Soalnya si El rada kalau buat wawancara gitu sih katanya soalnya udah kaku kutosnya strong katanya makanya gue nih gue dampingin ya kan biar lemes. Perkenalkan nama gue David, sering dipanggil Ambon. Alamat rumah di Cisarua, pokoknya patokannya kalau yang pada ke puncak tuh Safari Garden lah, di atasnya dikit Indomaret masuk gang itu udah alamat rumah gue tuh di situ. Luas di Ambon tuh. Gue lahir di Bogor ya, jadi bokap asli Ambon, dapat nyokap asli sana. Gak jadi blasteran ya. Jadi berarti nih garo-gado nih. Nah, kalau yang mau ke daerah puncak, ke daerah mana nih Bang Ambon? Konteknya langsung. Kita kulik-kulik nih ya. Soalnya apa nih cerita-cerita seru-seru nih dari puncak nih. Puncak perjalanan nonton Persija dari awal sampai akhir kita kulik sampai kepribadiannya kalau perlu dikulik sama jangan dalam-dalam Pak. Santai. Tanya aja kulik aja. Bang Ambon ini salah satu ketua Jackmania Puncak ya Bang ya? Iya benar. Lalu awal terbentuknya Jackmania Puncak sendiri itu gimana sih Bang? Jadi awal terbentuknya itu jadi gua pertamanya sih jadi anggota dulu. Dulu tuh masih diketuain sama Deki ya. Iya, Deki. Sama Deki, diketuainnya sama Deki. Terus ada Danu, ada Ana yang lama-lama tuh gua masih anggota. Terus waktu itu masih anggota ya ketuanya Deki ya. Masih, ya. Soalnya waktu dulu gua taunya Deki gitu kan. Deki dulu ya, gua masih anggota baru gabung tuh di situ. Nah, berjalannya waktu terus mungkin pada sibuk kerja, organisasi nggak kerawat atau gimana pada hilang kabar. Ya udah kata gua, daftin lagi lah kata gua nih. Gua bangkit lagi. Ya. Gua kumpulin lagi nih bocah-bocah gua. Briefing bocah-bocah yang tongkrongan doang. Gimana ya? Gua narikin lagi. Ya Bon, kita naikin lagi. Ya udah deh. Gua bikin formulir sendiri, Wil. Orang dia formulir sendiri orang saya puncak, ya kan? Iya kan? Bikin. Di situ ada sekitar 5 orang atau enggak salah 5 orangan lah. Gua bikin itu sekitar 30 formulir, gua kasih ke masing-masing orang itu 5 atau berapa. Selanjutnya 3 hari kemudian gua kumpul, mereka harus bawa satu orang satu formulir. Tapi udah perlengkapan tuh foto. Enggak, isi dulu aja gitu. Oh, isi dulu. Jadi sekarang jadi gini yang mau masuk Jack Puncak lu harus isi formulir. Gitu. Oh, jadi dibagi-bagi dulu nih. Lu pegang 3 ya. Nanti kumpul lagi lu bawa nih orang 3 orang pokoknya. Pegang satu-satu udah pegang formulir. Nah, kayak gitu. Alhamdulillah ya kayak gitu gua berjalan datang tuh baru isi lengkap gue ya kan lengkap. Kata gue mantap. Biasa itu terus ada alasan kenapa ikut Persija ya kan. Nah dari situ gue belajar dari situ gimana ya caranya ngurus organisasi dari nol. Tapi sebelumnya lu udah ngikut Bogor sama Deki atau emang lu belum sendiri? Sebelum Deki udah ada itu lu ngikut sama Deki? Sama Deki ya. Dan pertama kali gue ketemu sama Kori waktu gathering ya. Getting Korea, ya. Lu waktu masih bawa motor ya, tak salah, benar kan? Motornya apa nih masih inget? Mio, bang masih inget, tak salah Mio ya? Masih inget gangster. Ya. Gue masih ingat. Nah di situ, gue semalam nemenin Korea, oh kayak gini ternyata tuh di Jack tuh kayak gini kado gue. Baik kan, Bon? Ya, baik kan? Ya. Bon, berpaham. kita kulik-kulik terus semuanya lah gitu. Jadi kayak gitu, ya kan? Udah kumpul semua. Ya, gua udah kenal sama Korwil, kontak Korwil, ya gua ada sekarang nih gua mau berangkat kasih tiket sama Korwil. Jadi kalau gabung gua ya komunikasi sama Korwilnya tuh sekitar 5 tahun kebelakang lah. Udah 5 tahun, tapi berdirinya tuh lebih dari 5 tahun, tapi akrab-akrabnya sama Korwil, terus organisasinya tuh apa ya? Teratur atau lebih kenal sama Korwil atau kayak gimana itu 5 tahun kebelakang lah. Tapi sebelum-sebelumnya juga udah ada gitu di Jack tuh. Jadi lu sebelumnya itu udah kenal, lu udah kenal sama dia sebenarnya. Kalau bilang kenal anggota kan banyak gitu ya, makanya gua tuh enggak
pernah merhatiin gitu, karena gue bilang udah semua kawan-kawan bareng. Mungkin pas di eranya dulu sih, kalau bicara puncak dulu gue sering main ke puncak, gue bilang pengen anak puncak gimana sih. Kalau kendala ke anak puncak suka ada tetangga rival gitu, gue bilang makanya gue harus besarin di puncak nih, ketemu Mas Deki kalau puncak, temu Deki gue lola, mungkin Deki ada problem sempat hilang ke puncak tuh, nongolah si Ambon yang tadi dibilang mungkin dia dengan punya cara tersendiri muncul. Gak lama ya udah gue welcome, udah pun bangkitin lagi puncak gitu ya, dia yang ngebangkitin puncak gitu kan. Sebelumnya dulu dipegang sama Bang Deki tadi ya. Nah awal bentuknya kan tadi tuh ya kayak gitu ceritanya ya Bang ya. Nah lu sekarang udah ada anggota resmi sekitar berapa Bang? Oh, yang terdaftar di KTA tuh 140-an. 140 banyak. Makanya kita kulik hari ini nih teman-teman nih, yang tahu kamboja soalnya yang ngulik kayaknya dapat ada grogi Ambon lo sendiri kan, mendingan gue ngulik biar enak gitu CS ya kan. Berarti kadang lo udah selalu pakai baju Jack di puncak ya? Selalu ya gini, jadi gue ada prinsipnya di puncak ngasih tuh ke anggota, ketika lo pakai atribut di puncak lo udah siap terima resikonya gitu. Gue nggak mau dengarnya lo pakai atribut kena terus lo ngomel-ngomel gitu, kenapa gua kena, itu udah resiko gitu, jadi udah siap terima resikonya lah. Dan sebelum organisasi turun mempermasalahkan dia kena atribut, gua pengen dia bisa mempertahankan dulu atributnya gitu. Tapi jadi Bon, gua mau nanya lagi nih Bon, bentar gua potong Bon, kalau di puncak sebenarnya Bon, tikung lu tuh dari puncak itu orang-orang anak dejek itu sebenarnya paling banyak responnya gimana sih pun orang-orang sana kan puncak. Kadang gue suka bingung juga, kok tau-taunya gue kaget dengan Bon, kalau lu dengan sekian-sekian lu harus bawa metro. Gue kaget waktu itu lu sempat ngebuktiin kan, nih Wil, gue buktiin woy puncak bawa metro mini, bawa patas. Gue tuh bingung juga gitu, gue aja kan kadang-kadang ya kita kalau dulu tos sebenernya acara puncak rival lebih banyak gitu. Lu tuh warga situ responnya gimana sih cara narikin anggota biar pede gitu ngikut ke lu gitu, tau bisa ngejalanin kayak sebanyak ini gitu sekarang ini ya. Jadi berjalannya 1 tahun, 1, 2, 3 itu kata gue belum dibilang jaya lah, belum dibilang jaya. Masih gue briefing, masih ngumpet-ngumpet, masih belum terbuka kayak sekarang. Oh kata gue di karena balik lagi ke kayak STM-STM ya. Oh di sini ada si A nih ngaruh nih, si B ngaruh, gue deketin. Oh, jadi jagoannya lu. Ya gua pepet ya. Walaupun Bon katanya si DJ. Oh. Padahal lu bandel juga ya. Dia jadi gini teman-teman, dia ngerangkulin yang kira-kira nih, wah kira-kira nih bocah-bocah yang kira-kira dukung Persija tapi ada nama lah di puncak kita pakai si Ambonnya juga salah satu provokator. Tapi dia sekarang menjadi ketua, jadi dia disupport sama anggotanya. Nah, anggotanya solid nih buat dukung dia nih. Jadi di puncak sekarang banyak, gua juga bingung juga kok bisa terang-terangan gitu si Ambon bisa kayak gitu kan. Entah kita kulik lah cara-caranya gitu kan. Ya gitu, jadi si A misalkan ya kan, si A, wah dia ngaruh nih, gua pepet. Ya di situ gua sharing dulu ya, nggak ketemu gini, Bang, gua nih ketua, gua nggak gitu. Jadi gua langsung ketemu dia, gua pengen sharing. Bang lu DJ? Iya gua DJ. Gimana ya Bang, kita nongkrong? Yaudah kita nongkrong aja pinggir jalan, kata dia gitu. Nggak apa-apa emang, nggak apa-apa. Wah kata gua dapat support nih ya kan. Lama tuh ngumpul, ngeliatin, picking ngeliatin, ada si A nya, wah ada kayak gitu nyawil. Nah ya kan, nah, si A nya ini gabung, dia kan punya antek-anteknya lagi nih. Eh lu semua DJ, ikut semua ke dia, kayak gitu. Jadi gua ngeracuninnya tuh kayak gitu. Jadi gua gak ngambil satu-satu, gua ngambil yang paling gedenya, biar bawahan-bawahannya pada ngikut gitu. Jadi gua kendalin yang gede-gedenya aja. Jadi banget yang tua deh ya. Kayak gitu yang punya nama. Yang di puncak ditarikin sama si Ambon, berhubung kenal dia suka Persija, dia gabung sama si Ambon, yuk. Nah, kita gitu, besarin nama puncak gitu. Lama terang-terangan lah, pelan-pelan lah gitu kesimpulannya sih. Ya. Kayak gitu benar ya. Kalau Subunit sendiri lu punya enggak? Ada. Mana aja tuh, Bun? Ceritain, Bun. Biar ini, Bun, biar tahu. Subunit pertama itu daerah Cipayung. Jadi Cipayung enggak ngabib namanya. Nah, tapi mau gue dikasih nama Cipayung, outsider Cipayung. Oh, Jackmania outsider Cipayung. Pom bensin juga. Nah, ya pom bensin sebelah kanan itu ya. Di situ. Gua kenal di situ, syukur-syukurnya juga ada dia itu sedikit dihargain lah di kampungan itu ya. Kebenaran dia juga DJ. Kata dia, "Bon, nongkrong aja di gang gua."
makanya gue nongkrong situ atributan ya kan, briefing, nyanyi-nyanyi semua, pikir ngeliatin aja mau nyerang ke situ nanti urusannya sama kamu ya kan. Nggak masalah gitu, kata gue sih bodo amat, yang penting nama Persija, nama The Jackmania gue di puncak naik. Dengan hal kayak gitu, warga mulai sekitar, oh itu anak-anak The Jack, oh itu anak-anak The Jack, dan halnya kayak gitu udah tahu, kedengeran lah, makin kedengeran. Jadi gitu ya, dia kayak semacam gini, ibaratnya kalau momen STM itu, ibaratnya kita cari nih yang orang asli di gang situ siapa sih, yang kami nongkrong. Jadi kan ada tongkrongan, dia bisa ngumpul rame-rame, si Ripal itu ngeliat juga jadinya kan ini gitu. Cuman kan enggak bentrok-bentrok aja selama ini kan, selama ini kan bisa udah masing-masing kayak pun ya, kalau masing-masing pun sekarang ya, banyak tuh udah masing-masing sekarang. Salut juga gua puncak orangnya. Cipayung. Keren juga ya. Terus gua habis dari Cipayung gua buka Jack School. Oh, Jack School ada? Ada. Jack School mana tuh, Bang? Nah, gua di Jack School, gua ngambilnya dari Tajur. Anak-anak Berat Asuh, Gijeta. Sampai ke puncak kan ada lumayan, ada berapa sekolah gitu. Terobosan itu alhamdulillah naik juga William. Berapa sub sih, Bang? Cipayung, Jack School, Tajur, Rebel Tiger. Cianjur itu ada ya? Cianjur. Oh, Cianjur. Cianjur. Cianjur alhamdulillah. Ngomong-ngomong itu lu pernah punya subkorek Orces ya, karena ya. Jadi subkorek ya, sekarang iya itu. Orces ya. Itu bekas lu juga dulu. Iya, bekas gua. Jawi ya Orces ya. Iya, dia daerah Cikertek. Cikretek dia. Itu dulu. Sepinit gua. Dilepas sama Ambon, jadi Ambon kalau melahirkan. Kalau makanya yang kalau masalah daerah puncak ya sama Ambon lah gitu biar enak. Soalnya dulu ada ketua sama Deki, gua simpulin lagi ketua sama Deki, gua pernah main ke RP, main, enggak lama sempat surut, muncul lagi Ambon yang gerakin. Sekarang Ambon udah punya berapa titik sampai anggota sampai 100 lebih lah gitu kan. Nah, sekarang posisinya juga puncak, base camp-nya di base camp-nya kalau base camp itu bisa dibilang di Cipayung bisa, ya. Di Cisarua bisa. Gimana bisa mun ya? Gua ngacak ya, gua enggak bikin satu tempat itu base camp. Jadi gua ngacak aja tempat biar apa ya? Pihak tetangga juga wah di mana-mana nih nongkrongnya. Kalau gua mau ke puncak nih sama teman-teman enak tuh ya. Ya, lu tinggal masuknya itu tuh kampiran. Tapi gampang sih lama ya, bisa lah. Ada ionya ya, ada ionya. Siap. Oke, mantap. Teguh banget nih. Baik, aman. Kalau buat anggota subunit itu berapa sih, Bang? Anggota subunit syarat-syarat buat jadi dia subunit itu, Bang, misalnya. Lu mau ikut puncak nih, gua mau bikin subunit, Bang. Berapa? Sekitar gua targetin 20 pokoknya dia 20 ke atas udahlah bisa, tapi enggak semudah dia. Gua udah 20 orang nih, terus gua pengen subunit, gua enggak langsung resmiin juga sih, Bel, tapi gua lihat dulu konsisten enggak, gua enggak mau dia cuma mau gabung aja gitu, gua enggak mau kayak gitu. Gua enggak mau kayak gitu. Tapi kalau syarat sih itu 20 dulu. 20 dan itu semua daftar KTA semua. Udah jadi daftar terus kalian bawa persyaratan KTA kayak gitu. Intinya kalau lu mau jadi Jackmania di puncak ya lu harus ikutin aturan yang udah ada di Korwil ikutin aturan yang ada di pusat gitu, buat dengan ber-KTA dengan resmi. Jadi gua bisa tahu nih, lu bisa ngedata anggota di mana-mana aja sih puncak yang ada-adanya gitu, Bon, ya. Benar, langkah-langkahnya ya. Iya, gitu didata sama dia. Nah, Bon, kalau buat dari puncak sendiri, kalau main di Gelora nih, Bon, misalkan dari KTA, itu berapa jam sih, Bon, Bon? Ke perjalanannya? Iya. Paling 3 jam. Tiga. Tikung dulu kita kan. Tikung dulu di Citerep. Di Rawi. Kalau dari jalur ke dari puncak ke Rawi itu suka ada kendala apa, Bun? Ini gua ada strateginya juga sih. Gua tikungnya yang dekat masuk tol. Tapi koordinasi juga. Koordinasi juga gitu. Gua menghindari juga, yang penting gua pengennya nonton dulu Persija deh. Itu hal yang bukan tujuan gua gitu. Sampai ada yang ngebentrok itu kan hal tujuan gua. Gua pun tujuannya dulu Persija dulu Persija dulu deh. Buat tiket, Bon, ya. Iya, itu kayak gitu. Tapi pernah bentrok, Bang? Kalau bentrok pulangnya lah. Baliknya itu pas baliknya. Ya tanya pengalaman pahitnya dia nih. Pengalaman pahitnya. Lu saat dukung Persija, nanti pengalaman lucu lu deh. Pengalaman pahit lu dukung Persija, lu misalnya ada dijailin atau gimana, gimana kita sebutnya Ripal aja lah gitu kan. Itu pengalaman pahit lu gimana, kan orang suka bingung nih. Puncak itu jalan dari puncak
ada kendala enggak sih sedangkan anak-anak aja gua sendiri kan suka dapet hidup sih. Iya. Nasionalin naik gitu kan, nasionalin naik. Lu ngebawa anak-anak gimana gitu buat sama anak-anak, pernah enggak ada kendala sampai kaca bis pecah atau ada anak luka gitu buat setahu ini kan gitu biar anak-anak. Kalau gua sih sebenarnya tahu, cuman kita kulik biar teman-teman tahu juga nih Puncak itu kayak gimana sih perjalanan-perjalanannya gitu kan. Kalau misalkan buat perjalanan nonton Persija, gua tikung yang deket toa untuk menghindari, dan baliknya itu juga dari cerita-ceritanya tuh ada sering lah rival gitu juga ya yang ngejailin, bahkan sampai pernahnya juga ya kita baru keluar Toa Gadok ya kan, gua tikung di masjid itu ya, biar masjid, ya, nah di situ gua baru turun di situ diserang langsung ya diserang langsung hancur bisa be. Untungnya metro sini tuh langsung putar balik, anak-anak dikejar ke sana. Tapi gua nya enggak diapa-apain ya. Enggak diapa-apain, enggak apa-apa. Oh, kenal ya, malah kenal. Kayaknya kenal ya, kenal gua. Benar, gua rame lo besok kata gua. Serang Ambon marganya turun. Nah, gua rame lo kata gua. Enggak apa-apain ini pun. Alhamdulillah gua enggak diapa-apain dari situ. Nah, itu kalau misalkan kalau pengen berangkat, kalau cerita paling pahit nih Wel ya. Di Cipania Puncak. Dari awal gue jadi DJ sampai sekarang ada satu yang bikin gue pahit itu ketika Persija Persib di Bandung pas amar-amar enggak. Gue ada nobar di salah satu villa, sekitar 40 anggota datang semua, itu diserang kan? Oh gue dapat kabar itu terus? Iya. Nanti sih gimana bud? Itu rival diserang, itu bocah parno semua, itu yang masuk tuh bukan sepantaran kita, udah kayak Korea lah, udah gue masih muda. Ya siapa tanya ya, udah kayak Korea lah ya kan, ya TMA udah. Terus gimana bantuin? Nah abis kayak gitu anak-anak teriak ya kan, wah rifar gue siap juga itu bun ya, gue lagi buka briefing terus gitu. Gimana tuh? Wih rifar langsung kan pada lari. Di situ sepupu gue ada yang kecil masih SD ya kan, ada pada ngumpet di kamar semua, gua sama wakil gua doang yang diem di situ tengah rumah. Masuk diantemin. Oh, berarti sempat kena juga ya Bon ya? Sempat kena ya. Tuh, teman-teman liatin perjuangan Puncak itu buat tim Persija sebenarnya banyak histori, cuman kadang nggak nyampe ke kuping gua karena mereka nggak mau cerita yang hal-hal yang nggak perlu diceritakan, nggak harus ceritakan. Kali ini gua kasih tahu biar anak-anak biar tahu nih Puncak itu perjuangan seperti apa. Ternyata Ambon juga pernah kegulung gitu kan. Gulung mau iya dong, udah kenyang lah. Tapi lu gak kapok pun ya? Oh enggak ya, enggak akan pernah. Tapi abis itu kejadian itu cabut ya? Nah, abis itu yang lebih pahitnya apa? Gua dikumpulin ya di tengah rumah, di tengah villa itu. Copot atribut semua ya. Dicopot sama dia tuh. Iya kan? Dicopot lah. Iya kan? Dicopot. Oh, bas diambil sampai sepatu-sepatu anak-anak diambil. Udah di situ udah kayak pasrah gue sampai apa ya, mau nangis gue di situ. Gila kata gue ini, aduh udah nggak bisa, gimana ya gue bisa berkata-kata. Gue nelfon ya gimana, Koru nyematin gue, lu jadi ketua jangan, intinya jangan cengeng, lu yang tahu di situ keadaannya, lu harus bisa muter otak kayak gimana, lu jangan ngandelin gue lu di situ. Ya udah aku semangat lagi ya kan, kata gue udah cabut kumpul gimana ketika lu kan anak masalah apa kayak gimana. Kalau gue kena anak, udah bang santai dulu, lihat keadaannya gimana ya, saya gini. Kalau ada kontak gue jadi awil, kendala anak-anak nih kayak gini ya. Gue sering tadi gue mau dulu bilang, dia tau kondisi gimana, dia tau harus aku lakukan. Ibaratnya kalau emang kita nggak situasi, nggak bisa memungkinkan buat melawan, ya udah kita udah aja biarkan gitu. Cuman enaknya Ambon itu sekarang malahan terang-terangan. Ada punya malah seperti itu, malah ini gitu pun ya. Iya, terang-terangan ya. Di situ ya kan. Oh enggak. Justru gini ya. Mereka semakin desak, semakin keras, itu anak-anak bukannya semakin mati. Kalau kayak api itu bukan api kayak disiram apa gitu, disiram pakai air kan biasanya padam ya, ya kan. Kalau ini dia disiram makin gede. Berarti disiram bensin. Nah, kayak gitu. Gua enggak kayak gitu ya. Prinsipnya gua kayak gitu. Anak alhamdulillah anak-anak enggak ada yang down. Gua tanya satu. Lu masih mau jadi atlet juga? Mau bang, udah resiko gua kayak gini, cuma baju doang kok katanya. Ya kan nggak apa-apa. Nah di situ, ya terus semangat lagi lah ibaratnya. Anak-anak nggak ada yang buang, iya, ya kan. Ada yang menyalahkan lu. Biasanya kalau ada kejadian, ini gimana bon? Itu kan justru anak-anak. Alhamdulillah nggak ada. Lebih support, ayo bon, yaudah resiko supportnya kayak gini gitu. Tuh kejadian lucu lu bon.
kejadian ya, lucu deh, lu pasti ada lah kejadian momen lucu. Apa lu ketinggalan, apa lu ditinggal sama anak-anak, atau lu mabok di bis, apa ya, apa lu gimana gitu. Apa ya, yang lucu apa ya, pas berangkatan apa pas kayak gimana nih? Serah lu pengalaman lucu lu selama nonton Persija itu apa? Mau di Senayan, di Puncak, di mana waktu awal apa gimana, misalnya lu ketinggalan anak-anak, ditinggal lu lagi tidur atau gimana, serah lu pengalaman lucu lu dah, atau lagi chaos kalau gitu. Cerita paling lucu yang gua ingat tuh pas balik dari GBK itu kan biasanya kita di Res Cibubur dulu ya, Bia? Oh iya iya kan, di situ gua bawa metro, jadi metro gua parkirnya tuh rendengan sama anak pembajak deh kalau nggak salah. Di situ bocah gua, anggota gua tuh ada yang tidur di pinggir itu ya kan. Gua bilang, "Ayo cepat balik." Yang bilang baliknya itu ternyata anak pembajak. Kan bocah gua bangun, anak pucak masuk ke bis pembajak. Jadi salah naik bis real itu kan. Kayak banyak nih, lu nungguin aja gua. Enggak. Ini sini mana ya? Gua panik ya kan, mana ya kan. Bocah gua ada yang teriak-teriak ya kan, namanya apaan, pan ya kan. Tapi lu tinggal akhirnya? Enggak weh, ya kan disitu gua masih nungguin tuh. Tapi syukurnya juga gua kembajak enggak jalan juga ya kan, masih nungguin yang lain. Dia nyaut, woi salah abis ya kan. Disitu yang bikin gua ketawa itu, wah kebanyakan lu kata gua udah. Tapi ditinggal enggak? Enggak. Ya, kalau nonton bola kan bis dari Bogor atau sendiri teman-teman banyak. Berapa bis itu kan mungkin ya, kalau salah naik bis wajar tuh, pas persalahannya dia ngebangunin salah naik bis. Iya itu. Ada bis dia naik aja, tatanya bis sub sebelah gitu. Iya. Nyawanya belum kumpul. Kalau buat Uwe sendiri ada enggak, Bun? Kalau buat Uwe buat lucu-lucu ada, Bun. Jadi yang waktu kecelakaan kemarin ya. Oh iya. Ya, nanti itu. Ya sebelum dibahas. Gak ada itu, cuma beda bis. Ya. Cuma beda bis ya kan, di situ gua mana kulit apa ya tuh, enggak salah bis. Biasa gua habis ya malamnya ya kan, itu kejadian pagi ya. Gua kan bismin. Udah lah tidur ya kan gua. Tiba-tiba ada yang bangunin. Wih, bangun, kira gua teriak, mana bikinnya? Itu bukan kecelakaan, woi, udah langsung parno aja, woi, kata gua diberhentiin gitu ya. Gua bentrok. Oh, kira gua bentrok gitu. Lu kaget, respect lah, reflek langsung ternyata. Iya, gua teriak, mana bikin? Iya, mana bikin si Bon itu tuh kecelakaan. Oh, iya, sorry, kata gua, aku bawa suasana. Oh, sangkanya bikin ini, iya, sangkanya bikin gua. Terus dia lihat, banyak. Kisah-kisah lucu lah di sport itu, enggak cerita tentang yang bla bla, tentang kayak gimana gitu. Ada pengalaman-pengalaman lucu juga di setiap wilayah gitu kan, termasuk Ambon gitu. Yang tadi ada dia lucu salah naik bis, terus dia yang abis dia ceritain temannya ketiduran, ternyata dia sendiri ketiduran, bangun dikira dia ada musuh rival. Bis temen lagi kena, kan akhirnya dia ketawain sama temen dia. Kacau itu balik ya, kacau itu kita kulik lagi. Oh ya buat nih, kesan apa sih yang lu rasain nih di bawah kepemimpinan Bang Cupai sendiri? Kesan. Gua mana nih? Takutnya ntar dia lagi ada gua bagus-bagusin gua. Iya, benar. Gua nak gua aja kon. Kesan-kesan lu selama ini di gua, pernah gua omel atau gimana, tapi lu cerita aja gitu kan, pengalaman lu apa yang lu rasain, kebanggaan lu, rasa kecewa atau gimana, lu ceritain aja tentang gua kan. Kalau teman-teman bilang Bang Cupai suka galak kayak gimana, tapi di sini kan gua bukan sekedar gua lagi konten ini, Bang Cupai suka ketawa-ketawa, enggak, gue bilang ya Ambon yang ketua sup yang tahu gue kayak gimana gue gitu kan, biar enak buat pengalaman lu, kesan-kesan lu selama gabung Kabupaten Bogor gimana buat? Kesan-kesannya gue gabung itu, satu, kekeluarganya luar biasa lah, kekeluarganya itu luar biasa, itu keluarga kedua yang gue rasain itu benar-benar Korea Kabupaten Bogor ini, dan sosok buat Korea ini itu apa ya, yuk, tegas. Ada salah sedikit benerin langsung, gak mau ditunda-tunda gitu. Wah ini pandangan dia gak bener nih, dikasih tahu kayak gitu. Terus yang gue pelajarin dari Korea itu bagaimana caranya anggota itu ikut peraturan, tapi dengan bahasa yang enak, penyampaian yang enak kayak gitu, sampai dimengerti sama orang banyak gitu. Briefing di depan orang banyak tuh jujur aja tuh, misalkan orang yang gak biasa tuh iya kebentar gitu ya kan, tapi gue belajar di Korea, kalau setiap Korea ngomong gue cermatin, oh caranya kayak gini loh buat nyampein ke anggota, oh kayak gini loh buat organisasi, wah di Puncak bisa nih gue terapin nih kayak gini. Dari situlah gue ngomong, berarti gue ada sisi positif juga pun ya, iya benar gitu kan, bukan gue berarti yang mau deket sama gue, intinya gue selalu ngasih ke anak-anak
gue nonjolin nih lo, lo harus jadi ketua benar-benar yang bisa ngayomin anak-anak gitu. Alhamdulillah diturutin ke Ambon gitu kan. Kalau harapan lu sendiri buat Jackmania Puncak nih apa, harapannya buat pengen apa mana? Puncak itu apa, pengen ada anggota 1000 atau gimana, harapan lu aja Bon. Harapan gua itu mungkin jadi mayoritas ya. Amin. Aminin tuh Bon. Dan sekarang ini tuh mungkin kita minoritas, ya kan? Mereka mayoritas, tapi itu enggak ada batasnya, ya. Minoritas tuh enggak ada batasnya. Terus berlipat ganda gitu, enggak ada matinya. Bang terus. Terus gitu. Ya, mimpi-mimpi gua mayoritas gitu, sampai kayak di sini, kayak di Cibinong sendiri, kayak di Citerep, pakai baju Persija udah enggak usah khawatir lagi sama resiko. Kayak gitu. Sekarang kalau misal ke Puncak juga udah mulai woles. Alhamdulillah ya, udah kayak gitu. Gua juga ngalami itu ke Puncak, woles-woles aja gitu kan. Santai-santai aja sebenarnya. Kalau kayak dululah gitu kan. Kalau gitu tuh apa tuh Bun? Apa tuh? Kalau kita pakai baju Persija di sana dulu sih Bun. Kalau dulu tuh lu pakai baju Persija, enggak pikir, Persija. Coba-coba. Atribut. Kayak STM lah gitu Bun ya. Biar betakin gitu. Sekarang udah enggak Bun ya, karena alhamdulillah udah. Dia ngeliat-liat juga gitu. Nah, harapan lu buat Kabupaten Bogor apa sih Bun? Buat ke depannya ini, buat organisasi kita ini, harapan lu pengen apa sebenarnya? Apa? Buat Korwil ini, buat semuanya ini ya. Bogor ya. Harapan gua itu anggota lah, anggota tahun ini kata gua yang Korea targetin 10.000 anggota itu, amin amin, harus apa ya, harus tercapai gitu. 7.000 udah melewati 50% gitu, tinggal 30% lagi, kenapa nggak bisa ya kan. Jadi pastilah kata gua itu harapan gua, bahkan nggak sampai 10.000, 15.000, 20.000 gitu. Lebih banyak dukung Persija itu lebih memudahkan anak-anak, buat mereka lebih nyaman dukung Persija intinya. Iya, gitu ya. Yang kayak cerita tentang ribut-ribut, kita ini aja lah, kita singkirin dulu. Semakin kita banyak anggota di Puncak, semakin apa, nanti juga akan seiring waktu kita akan terbiasa gitu aja sih buat tamunya. Kalau buat Persija sendiri Bon? Harapan buat Persija nih Bon, terakhir nih pertanyaan terakhir nih. Ada dua harapan ya? Iya, apa tuh? Buat saat ini pengennya Persija itu main lagi ya kan, kembali ke seperti semula dan ada penonton. Kangen Bon. Udah berat banget tuh ya. Udah bisa ditahan ya. Yang kedua mungkin juara lagi Bon. Ya harus juara lagi dong, pemain udah mantep ya, kali kagak ya kan. Gacor-gacornya ya, kayak gitu. Ya nih teman-teman, nih kita udah panjang lebar ngulik tentang Ambon Puncak. Gua kesimpulannya buat Ambon banyak cerita lah tentang di Puncak, dari cerita dia berangkat dari tikum di mana, cara dia ngerangkul anggota gimana, cara dia buat dokter dengan anggota gimana. Alhamdulillah sekarang Puncak udah mulai tumbuh di Jackmania. Gue selalu bilang lah Ambon, gini pesan moral gue Bon, ketika dukung Persija adalah hak semua orang buat dukung Persija, lu gak usah takut. Karena kenapa? Karena lu itu punya yang namanya hak atau punya rasa gue tuh boleh dukung Persija dimanapun gitu. Emang sih mayoritas biru di sana, cuman kita harus hilangkan pelan-pelan. Kalau bisa kita masing-masing kita hindarkan, bukan berarti kita menghindarkan pertempuran buat kita mengalah, tapi semakin Ambon digenjot malah si Ambon makin banyak. Nah kebukti sekarang setiap kita ke Puncak lebih aman, anak-anak Jakarta pun sering ke Puncak pun ya, sering aja banyak lah buat ini sekarang lebih enjoy lah gitu. Buat teman-teman yang mau ke daerah Puncak nanti bisa hubungi Ambon ya nih. Gila kan, buat lebih lanjutnya gue ingat teksimu nih hari ini. Lo kaget juga hari ini? Kaget banget lo sendiri kira gue bakal berdua aja gitu, kata gue di rumah gue sama gue, waduh kata gue siar request gue WA Will, gue kayaknya aku nih Will kalau WA-in yang strong kali ini Will ya, kata dia. Emang sebelumnya Manggi pun dia Bogor Kota dia kan aku, karena gue lagi pada waktu Manggi udah gue temenin, harusnya kemarin juga sama si Anggi gue mau tanya-tanya banyak gitu, cuman ya udahlah El gue ajarin biar dia nggak terlalu kaku juga, dia nggak enak Bon. Oh, kalau di Jack itu rasa sungkannya ada lah gitu, bukan senioritas ya tapi sungkannya ada gitu. Thanks juga nih Bon buat udah datang kemarin nih Bon nih. Siap ya, Bon ya. Siap. Ya gitu aja deh, biar teman-teman jangan lupa tonton keseruan kita bareng Ambon hari ini. Nanti di video berikutnya kita akan kulik-kulik lagi ketua sub. Kalau gua ada waktu gua akan temenin El, tapi kalau misal gua enggak sempet ya El. Ya, kurang lebihnya itu aja. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania.